Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali di hari ini kita melanjutkan praktek baca kitab. Hari ini kita masuk dalam dalil apa? Masih berikutnya ya? Baik, alhamdulillah kita baca, silakan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Qala syarih Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa lihadza yushabbihuna 'alan nasi wa yaquluna Allahu jalla wa 'ala yaqulu ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata fadalla 'ala anna ittikhadhal wasa'iti minal khalqi ila Allahi amrun mashru'un لِأَنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. Ingat, ini dua ayat sebagai dalil. Orang-orang yang pergi ke kuburan, orang soleh, paham kan? Ya. Walihad. Yusabbihuna 'alan nasi. Yusabbihuna, Yasrib. Santa, betul. Ya, alam nasi, alam nasi gampang, mudah. Yaquluna Allahu jalla wa ala yaqulu. Allahu jalla wa ala yaqulu. Allahu Satria. Enggak, dia di sini sebenarnya bukan titik dua itu ya. Yaqulun Allahu mubtada. Allah itu apa? Mubtada. Jalla wa ala yaqulu. Yaqulu ini nanti. Yaqulu. Wa fa'iluhu. Mana khabarnya Allah? Jumlah fi'il. Ah, wa jumlah yaqulu fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in. Fa? Fa. Ha? Mahalli raf'in khabar. Ah, gitu dia. Jadi Allahu mubtada. Kalau antum ya Rob, titik duanya huwa, berarti huwa mubtada awal. Allahu mubtada tsani. Khabar mubtada tsani yaqulu jumlah juga. Paham kan? Ini nanti jam nanti jadinya jumlah kubro, tapi di buku yang berikutnya. Setelah bahkan di mutamimah enggak? Di buku lagi setelah mutamimah. Baru disinggung. Ada nanti namanya jumlah kubro, yaitu khabarnya itu berupa jumlah. Yang mana khabar mubtada adalah jumlah. Juga. Dipaham ini kan? Kalau jumlah ada dua, dinamakan jumlah kubro. Jumlah besar di dalam masalah mubtada khabar. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Ini kita sudah i'rab ayat yang ini. Fadalla ala anna ittikhadal wasaiti. Ittikhadal wasaiti. Ittikhada. Ahmad Hasan. Al-wasaiti. Ahsanta. Jadi al-wasaiti majrur, mudhaf penilai majrur. Alam majarnya kasro. Ahsanta. Minal khalqi ilallahi amrun masyru'un. Rahmat. Amrun. Amrun khabar anna. Ahsanta. Jauh ya. Khabar anna. Terus. Baik, betul. Masyru'un. Indah. Nah. Nah, dari.
Ahsanta. Li'anna Allah atna ala ahlihi. Li'anna Allah Allah rizki. Isim anna. Marfu mansub majrur. Mansub. Wa alamatu nasbihi. Betul. Atna. Kenapa? Tidak. Itu atna mufrad atau jumlah? Itu dulu dipikirkan sekarang, karena sudah beda sekarang kita Eropa, kita sudah tinggi pelajaran. Walaupun belum terlalu tinggi, tapi atna sudah ditahu. Atna. Tidak, bukan fi'il mudhari. Atna. Bukan, tidak ada inna. Iya, tapi irob ini saya mau dapat irobnya yang bagus. Coba anda. Tidak. Kita coba. Asrof. Atna. Nah. Iya. Tidak. Abdillah. Kaldi. Hasan. Fi'il madi. Terus. Iya. Nah, fi'il madi mabni ala al-fath al-muqaddar. Terus? Nah. Itu salah, saudara. Dan fa'ilnya? Kan ada fa'ilnya ini. Fa'ilnya domirun mustatir. Huwa, kembali ke Allah. Terus sekarang. Atna fi'il wa fa'il. Fi mahalli rafi'. Itu dia. Itu yang diinginkan. Kalau jumlah jangan langsung bilang sekarang khobar anna. Itu irob dasar yang kita baru buku dasar. Kan sekarang kita sudah ada irob jumlah. Sudah enggak? Sudah kita belajar itu, Pak? Sudah. Perhatikan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi bukan dia yang khobarnya, tapi fi mahalli rafi'in khobar. Jelas berarti sekarang irobnya? Ah, ini dia. Alhamdulillah. Atna ala ahlihi. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata. Wajahidu fi sabilillahi. Dua ayat ini yang dipakai oleh mereka. Kenapa harus kita pergi ke orang soleh? Tapi salah paham terkait dengan makna wasilah. Mereka terjemahkan wasilah, ya bahasa kita, bahasa Indonesia. Padahal wasilah kemarin itu, lihat terjemahannya. Oleh karena ini yusabbihuna ala nas, mereka memberikan syubhat kepada manusia. Yaqwa yakulun, dan mereka bilang Allahu jalla wa ala yakul, Allah subhanahu wa ta'ala yang bilang ulaikal ladina yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa dan mencari wasilah ke Rabb mereka. Paham mereka terjemahkan? Mereka itulah yang berdoa kepada Rabb mereka
dan mencari wasilah kepada Rabb-nya. Berarti dalam berdoa katanya harus cari wasilah. Doa kita tidak bisa langsung dikabulkan. Kita harus cari apa? Wasilah. Itu syubhatnya. Padahal makna ayat apa kemarin? Apa makna kemarin? Siapa ini mencari wasilah? Ada dua tafsir kemarin kan? Iya, tadinya mereka orang-orang ini ayat bukan membenarkan orang yang mencari wasilah, tapi membantah. Ini bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada Nabi Isa, Uzair, Maryam. Bang, mereka itu berdoa kepada orang yang memang dia juga mencari wasilah kedekatan kepada Rabb-nya. Ini bukan ayat mengakui, membenarkan, tapi ini ayat apa? Siaknya, konteksnya membantah. Paham? Tapi mereka arahkan ke membenarkan, sudah salah paham. Karena ini ayat turun membantah orang yang menyembah orang soleh, bukan membenarkan. Jelas bantahannya? Jadi makanya kata Allah, mereka itu yang berdoa kepada orang yang mencari juga kedekatan kepada Allah. Artinya tidak bisa mendekatkan karena mereka sendiri apa? Mencari kedekatan, melakukan al-qurba, ketaatan untuk dekat kepada Allah. Itu tafsir pertama. Yang kedua, tafsir yang kemarin, mereka meminta kepada jin. Waktu itu jinnya masih kafir, mengajak orang beribadah kepadanya. Setelah itu jinnya Islam, mereka tidak tahu keislamannya. Akhirnya mereka tetap berdoa kepadanya. Paham? Jadinya mereka itu berdoa kepada jin yang jin sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Paham maknanya? Jadi ini intinya, ini ayat bukan pembenaran tapi membantah. Perhatikan konteksnya. Mereka pakai untuk membenarkan perbuatannya, padahal ini membantah perbuatan mereka. Maka di ayat yang mereka pakai ini sendiri terdapat bantahan untuk mereka. Dipahami ini? Nah, ini pertama ayat yang mereka pakai. Ini katanya, kata mereka, versi mereka. Padahal maka menunjukkan annatikhodal wasa'id, bahwasanya menjadikan, mengambil perantara minal khalqi dari makhluk ke Allah, itu perkara yang disyariatkan berdasarkan ayat ini. Ini versi mereka. Kenapa? Li'anna Allah atna ala ahli. Karena Allah puji pelakunya. Karena kalau yang dipuji berarti itu masyru'. Itu disyariatkan. Itu ciri-cirinya. Iya. Wafil ayatil ukhra, mereka juga berdalil dengan ayat yang lain. Ini ayat kedua mereka pakai. Ya ayuhalladina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabatagu ilahil wasilah. Diartikan, dia terjemahkan, carilah untuk menuju Allah itu wasilah. Paham? Padahal makna wasilah di sini apa? Al-Qurba. Bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah ketaatan. Paham kan? Untuk dekat kepada Allah. Wajahidu fi sabili. Dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Iya. Terus mereka bilang, Summa qala Syekh Hafizahullahu Ta'ala, qalu inna Allah amarana an nattakhidha alwasilata ilayhi walwasilatu ma'naha alwasitatu, hakadha yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi, walwasilatu almashru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah wa tawassulu ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, hadhihi hiya alwasilatu almashru'atu. Santa. Berikutnya, qul innallaha amarona. Innallaha amarona. Ilham Allah. Allah isim inna. Isim inna. Amarona. Amaro fil madi mabni al fathi. Na. Tidak, kalau dhamir rafa' mutaharrik pasti disukun. Pasti amarna. Karena kalau ada dhamir rafa' mutaharrik, fi'il madinya harus disukun. Ini amarona. Amarona, fa'ul bih.
maf'ulun bi. Mana fa'ilnya amara? Kan nanya bukan fa'ilnya, karena bukan dhamir apa? Mutahari, dia maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Allah. Tidak bisa fa'il di awal. Fa'il itu harus di akhir, setelah fi'il. Masa Allah fa'il, nak baca Allah. Tadi antum bilang isim inna. Domir mustatir. Domir mustatir. Takdir. Takdirnya huwa. Huwa. Kembali ke? Kembali ke Allah. Allah. Mana isim inna? Ayo khobar inna. Khobar inna. Khobar jumlah. Jumlah. Jumlah amarona. Tadi fi'il fa'il. Fi mahali. Fi mahali. Fi mahali. Khobar inna. Khobar inna. An-nattakidal wasilata. Hanafi. An-nattakidal. An. Hakul masdari. Wa nasbin. Wastibari. Terus. An-nattakidal. Bilmulawet. Masuk di an. Walamatul masbihi. Al-Fathatu. Al-Fathatu. Betul. Al-Wasilata ilaihi. Indah. Sampingnya. Indah. Indah. Mana anna? Mana anna? Itu kan an, bukan anna. Hah? Maf'ulun bi. Dah, anda ada anna. Ini cuma an, beda an, beda anna. Paham kan? Kalau an menasab isim, kalau ini an menasab mubtada, menasab fi'il. Al-wasilata maf'ulun bi, betul. Wal wasilatu mahnaha al wasilatu Dimas mahnaha mubtada mahnaha khobarnya dah terus makna kan khobar apa alamat rupanya Fatham. Hah? Fatham mukod. Mukod daro ala akhiri ala alif. Mana minduriha? Sikol. Sikol. Kacau beliau. Ah, Yudin. Doma mukod daro. Mana khobar fatham mukod daro? Doma mukod daro. Alal alif. Mana mindur? Tadur. Kalau alif tidak tikol, tapi apa? Tadur. Paham nih mas? Iya. Wa al-wasitotu. Al-wasitotu. Abu Abdillah. Mubtada. Nggak. Khobar. Khobar. Mana mubtadanya? Domain yang disembunyikan diganti titik di dua. Hakada yuharrifunal kalima. Patri yuharrifuna. Sabar Arif, sabar Arif. Akan dapat tentu. Batenya boleh-boleh dari tadi. Ah, yuharrifunal kalima, yuharrifuna. Ahsanta al-kalima ahsanta an-mawadi'ihi fal-wasilatul masru'atu fal-wasilatu Fahyudin mubtada betul al-masru'atu Arif nah fil-Qur'ani
mudah, wafis sunnati mudah, hiya ta'atu Daud khobar dari hiya hasanta allati tuqarribu ilallahi tuqarribu azlan qarribu ilallahi marfu'an wa la marfu'i yanzurullahi wa ala alihi Betul. Watawassulu ilaihi watawassulu Ghazali. Nah. Atoke to ahsanta bi asma'ihi wa sifatihi hadihi hiyal wasilatul masyru'atu hadihi Fajar. Isim isyara. Mabni alal kasri. Fi mahali rafin. Mubtada. Hasanta. Hiya. Yasri. Baktiat. Mubtada tsani. Hasanta. Betul itu? Tidak fi mahali. Oh, enggak ya? Iya, dia dhamirun. Ah, gitu. Kan ini mabni, enggak bisa kita langsung bilang apa? Mubtada tsani. Kan ini masalahnya mabni. Mabni itu lafaznya tidak marfu, tapi mahalnya. Iya, dhamirun mabni fi mahali rafin mubtada. Ahsanta, mubtada tsani. Al wasilatu Ilyas Muna Naat Nda Apa? Apa itu bilang? Kasih jelas. Khobar. Khobarnya siapa? Kan ada hadih, ada hiya. Khobarnya hiya, mubtada yang kedua. Dah? Mana khobarnya mubtada awal, Andi? Hiya al-wasilatu. Jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah Jumlah apa? Fi'liyah kah? Jumlah ismiyah. Bilang gitu, jumlah ismiyah fi mahali? Hah? Fi mahali mukhabar. Fi mahali apa? Fi mahali rafin khobar mubtada awal. Berada dalam kedudukan rafa sebagai khobar mubtada awal. Ini Andi ini sisa pedenya saja. Dia kurang pede dengan jawabannya. Ya, dia selalu ragu. Dipaham kan? Ya, sisa kasih yakin lah. Walaupun salah yakin. Iya kan? Ini dia. Selesai. Al-masru'atu Ilyas Na'at. Itu baru na'as Ilyas Muna. Paham Ilyas Muna? Alhamdulillah. Terjemahannya. Qalu mereka bilang. Berdalil berdasarkan dua ayat ini. Mereka bilang. Jadi jangan anggap antum orang yang melakukan kesyirikan itu tidak ada dalil. Dia dalilnya Quran. Mereka bilang Allah memerintahkan kami untuk menjadi mengambil wasilah kepadanya. Wasilah menurut mereka perantara. Wal wasilah maknaha. Wasilah maknanya kata mereka ini al-wasito perantara. Hakada demikianlah yuharifun al-kalima. Mereka memalingkan kalimat-kalimat Quran an mawadihi dari tempatnya.
Allah inginkan bukan seperti itu, tapi mereka arahkan ke pemikiran mereka yang salah. Pemikiran mereka yang sesat. Fal wasilatu masru'ah, perhatian. Wasilah yang disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. At-to'ah adalah ketaatan, bukan kesyirikan. Allati tuqarribu ilallah, yang mendekatkan kepada Allah, bukan orang, bukan orang. Ikan, kan mereka artikan orang, kita harus menjadikan orang soleh. Ikan, wasilah itu bukan orang, tapi ketaatan. Dipahami ini? Lihat itu yang tertutup di goa. Tiga orang. Mereka kan supaya terbuka goanya, mereka berwasilah dengan apa? Ketaatannya. Bukan orang, bukan dia panggil, wahai Abdul Qadir Jailani, bukalah pintu gua ini. Wahai Rifai, wahai Andre Gurutta, wahai Kiai, wahai Wali, wahai Gus. Bukan begitu. Wahai Tuan Guru, paman Nabi. Bukan itu yang mereka panggil. Tapi mereka katakan apa? Amalannya, karena wasilah itu pakai amalan. Pakai ketaatan. Bukan orang. Wattawassul ilaihi, dan bertawassul kepada Allah bi asma'ihi wa sifati, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Jadi wasilah ada dua, ada wasilah syirkiyah, ada wasilah masyru'ah. Wasilah syirkiyah yang tadi ke orang, sementara wasilah masyru'ah adalah kepada Allah atau ketaatan kepada Allah. Jelaskan? Saya berikutnya. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى وأما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية وهي التي اتخذوها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا هو الشرك الأولين والآخرين سواء بسواء وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى الله عما يقولون. Baik, alhamdulillah sampai di situ. Kata beliau rahmallah, amma tawassulu, tawassulu Ahmad mubtada bil makhlukina, masih antum majrur dengan bi tanda jarnya ya, kan dia jama muannas, oh jama mudzakkar salim. Ilallahi fahuwa wasilatun mamnu'atun, fahuwa wasilatun mamnu'atun, wasilatun gilang dari mamnu'atun dari santa wa wasilatun syirkiyatun, wasilatun aldi ndak atau ke santa syirkiyatun ndak naat dari santa wahiyallati takhadahal musyrikuna min qablu, wahiyallati takhadahal musyrikuna min qablu, qablu belum datang, jadi ada min tapi dibaca dhammah ya, ini ya bukan konsumsinya pemula dulu, nah iya belum kita pelajari. Di Koturnada baru ada. Ini masih panjang perjalanan. Wahyallati takhodahal musyrikuna. Ha, syaril. Itakhoda dulu, syaril. Itakhoda bimakna'atim wa bimakna'atim. Dalam hal-hal yang berlaku, wa fa'iluhu, 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 wa fa'
Nah ini yang masalah setelahnya, al-musyrikun. Karena antum sudah bilang fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Al-musyrikun apa irobnya? Al-musyrikun fa'il. Nih berarti ada dua fa'il. Hah? Tadi? Fa'ilnya dhamir mustatir? Salah. Sekarang fa'ilnya berupa apa? Dohir, bukan domir, mustatir. Jadi untuk mengatakan mustatir itu lihat dulu sebelumnya kembali ke mana dan setelahnya apakah tidak ada. Betul. Al musyrikun fa'il min qablu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallahi. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Sudah ini. Hada huwa syirkul awwalina wal akhirina. Hada tafli mubtada awal. Huwa syirku khabar mubtada tsani. Mana khabar mubtada awal? Jumlah ismiyah fi mahalli huwa syirkun fi mahalli rafin. Ahsanta. Al-awwalina. Al-awwalina. Yasrib. Mudhafun ilai. Majrurun. Alamatu jarih alia. Ahsanta. Wal-akhirina. Satria. Atau. Sawaan bisawain. Sawaan. Rizki. Tidak. Ahsanta. Masya Allah. Untung saya tidak bilang tadi kalau antum bisa ini saya kasih hadiah. Ini adalah hal dalam keadaan sama dengan sama. Ya, ahsanta. Betul. Ahsanta. Wa in sammauhu wasilatan. Wa in sammauhu wasilatan. Indak Hasan. Sammauhu wasilatan. Sammauhu wasilatan. Agak sulit ini karena dia ada perubahan, tapi bisa. Terus apa tadi? Sammau. Tidak. Tidak. Untuk fi'il mudhari itu kan harus ada huruf ana itu. Fi'il madhi. Terus? Fi'il madhi madhiyan. Sammau. Madhiyan ala sukun. Tidak. Memang agak sulit ini, tapi butuh perjuangan. Sammauhu wasilatan. Rahmat. Sudah betul ini fi'il madhi. Tinggal lanjutannya. Kesulitannya ini, masalahnya ada waw tapi tidak di dhamma. Tak? Tidak. Nah dia sammau. Tidak. Sammau azhar. Sebetulnya dia bisa. Mabni alal fatih. Terus. Wawnya, wawnya. Wawnya fa'il. Fa'il. Kunya. Hasan tak? Dia bisa. Dia memang kayaknya tidak bisa kalau yang muda-muda. Dia yang sulit baru dia bisa.
Jadi ini asalnya samauhu. Ada alif sebelum waw, cuman alifnya dihilangkan karena ketemu dua sukun yaitu waw. Jadi wawnya ini waw jamaah. Makanya dia enggak dhamma karena ada alif yang hilang. Sama dengan da'a, da'auhu. Nah, jadi wawnya waw jamaah fa'il, hu-nya maf'ulun bi awal al wasilatan. Kenapa? Maf'ulun bi kedua. Fahuwa syirku bi ainihi. Fahuwa syirku bi ainihi. Asyirku asrof. Dari huwa santa bi ainihi gampang. Wa laisa huwa al wasilatu. Al wasilatu azlan. Khabar. Dari dua. Sama allati syara'aha Allahu Allahu Daud allati syara'aha Allahu apa muqaddada khabar muqaddada khabar kasih jelas ha. Mana antum pilih? Tentukan pilihanmu sekarang. Ah. Fa'il dari? Syara'a. Kan syara'a fi'il. Syara'a Allahu. Hanya apa? Maf'ulun bi. Li'anna Allah lam yaj'al asyirka. Li'anna Allah lam yaj'al asyirka wasilatan ilaihi abada. Allah Ghazali isim anna. Betul. Lam yaj'al yasharil yaj'al lam yaj'al lam yaj'al Asanta, asirka, Aldi, mempulun, bi, asanta, betul, wasilatan, fajar, asanta, betul, ilahi abadan, abadan, Abdillah. Nah. Selalu ini abadan khalidina fiha abadan. Ini ilaihi abadan. Nah. Nah. Illa hal nah. Ilham biasa keluarin sering di Quran. Ilham alhamakallah. Ilham pakai firasat kebenaran. Ya. Ndak. Aldi, Faldi. 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 Arif. Ndak. Yes, Mas Bakhtiar. Maf'ulun fi. Ahsanta. Abadan selama-lamanya. Maf'ulun fi. Kata yang menunjukkan atas waktu. Maf'ulun fi. Jelas ini. Abadan, abadan, amadan. Sama semua itu. Al-ana, godan. Sama semuanya. Maf'ulun fi
Hasan. Wa innama syirku. Ini juga belum datang pelajarannya, tapi anak kasih tahu memang inna itu batal amalannya kalau ada ma setelahnya. Inna itu batal amalannya kalau ada apa? Ma. Demikian pula teman-teman yang lain. Innama annama ka'annama lakinnama. Paham ya? La'allama laitama. Misalnya begitu. Kapan ada ma ini? Ma kafah. Ma menahan amalannya, membatalkannya. Berarti setelahnya itu irobnya kembali ke dasar, sama dengan tidak ada. Wa innama syirku mub'idun. Asyirku gila mubtada. Mub'idun khobar anillahi innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata. Innahu mayusyrik billahi, mayusyrik, yusyrik amat. Hah? Fi'il syarat. Betul. Fi'il syarat majzum dengan apa? Siapa yang menjazamnya? Man. Isim syarat. Iya. Billahi faqad haramallahu. Allahu Ilyas. Dari? Haroma. Haroma, betul. Al jannata. Andi. Al jannatu, al jannata. Mabulun? Mabulun? Yakin? Alhamdulillah. Mabulun bi. Wa ma'wahu naru. Ma'wahu Ilyas Muna. Ma'wahu an-naru. Nah. Abu Abdillah. Nah. Wawnya bukan atau kan tidak cocok disambungkan dengan sebelum, diatopkan sebelum, kan sebelumnya, sebelumnya kan fi'liyah atau haroma, jadi tidak cocok atopkan, ini lain lagi. Patri. Iya, ma'wahu an-naru. Mau bertanya atau bilang? Oh, mubtada, bilang. Mubtada, apa alamat rupanya? Ma'wa. Dhamma muqaddara. Mana min duriha? Ta'addur, karena ma'wa. Wahu mudhof. Hanya enggak, kalau itu salah. Hah? Mudhofun ilai. Betul. An-naru Wahyudin. Hah? Khobar. Ahsanta. Wa ma lidh-dhalimina min ansarin. Fakaifa yuj'alu syirku? Fakaifa yuj'alu syirku? Asyirku arif. sudah tadi arif ya, sudah. Hanafi. Asyirku. Naibul fa'il. Naibul fa'il yang asalnya tadi adalah maf'ulun bi awal. Naibul fa'il. Wasilatan. Yodin. Maf'ulun bi. Kan tadi dua maf'ul. Jadi yang satu menjadi naibul fa'il, satunya tetap maf'ulun bi. Ilallahi ta'ala Allahu amma yakulun. Selesai. Terjemahannya. Adapun bertawassul dengan makhluk
kepada Allah, ini wasilah yang dilarang. Perhatikan baik-baik. Wasilah yang benar itu hanya ada dua. Bertawassul kepada Allah dengan ketaatan dan bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Perhatikan baik-baik itu. Adapun bertawassul dengan makhluk, ya, kepada Allah, ini wasilah yang dilarang. Karena makhluk itu juga sama-sama butuh dengan kita. Wasilah syirkiyah, bahkan itu adalah wasilah apa? Syirik. Karena kita menjadikan Allah, menjadikan ini makhluk, syirikatnya, sekutunya Allah untuk mengabulkan doa, untuk, ya kan? Ini syirik. Wahyallati ittakhadahal musyrikun min qablu. Inilah yang diambil oleh orang-orang musyrikin sebelumnya. Ya, mereka dinyatakan syirik karena itu. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat untuk mereka. Wa yaqulun, mereka bilang, haula istufa'una indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Sama. Sekarang orang-orang bilang ini orang soleh, pemberi syafaat kami, itu sudah dikatakan oleh orang musyrikin sebelum kalian. Paham kan? Iya, itu kesyirikan. Walladzina takhadu min dunillahi awliya. Orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali. Ma na'buduhum illa, mereka bilang, kami tidak menyembah mereka. Illa kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa sedekat-dekatnya. Paham kata mereka ini? Ini ucapan orang musyrikin sebelumnya. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirin. Inilah syirik orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Sawak bisawak. Sama-sama. Tidak ada bedanya. Iya. Wa innamas tammahu wasilah. Kedalam yang beda adalah nama. Mereka menamakan sebagai apa? Wasilah, supaya terkesan syar'i. Paham kan? Supaya terkesan apa? Syar'i. Sama dengan dukun, dibilang orang pintar. Dulu kan dukun, sekarang dibilang apa? Orang pintar untuk apa? Ya, supaya orang tertipu. Ini bukan dukun loh, ini orang pintar. Ya, pintarnya apa ya? Pintarnya dukun. Sekarang sama, cuman dia ubah namanya. Dia ubah apa? Namanya. Begitulah orang-orang. Iya, mereka namakan wasilah. Fahuwa syirku bi'ainihi. Itulah syirik itu sendiri. Itulah zatnya, hakikatnya syirik. Bi'ainihi, hakikatnya, zatnya itu sendiri. Walaisa huwal wasilatul lati syara'a Allah. Bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah. Lianna Allah, karena Allah lam yaj'al asyirk, tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah kepadanya selama-lamanya. Tidak pernah. Ya, inna masyirku mubidun anillah. Karena kesyirikan itu akan menjauhkan dari Allah. Orang yang melakukan syirik pasti jauh dari Allah. Sementara kita mau dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu mayusyrik billah. Karena sungguh siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa malid dzalimina min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Pakai payuja'alu syirku wasilatan ilallah. Maka bagaimana mungkin syirik dijadikan pengantar hal yang mendekatkan kepada Allah? Ta'alallahu amma yakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Alhamdulillah. Selesai, insyaAllah kita lanjut lagi besok. Sekarang, Pomo.